Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di video Andai Adisti. Kali ini saya ingin berbagi tutorial seputaran ternak ulat Hong Kong tentunya, yaitu cara menyajikan ampas tahu untuk makan ulat Hong Kong atau ulat Jerman. Buat kawan-kawan yang baru bergabung, mohon dukungannya untuk subscribe channel ini untuk kemajuan channel ini agar selalu menyajikan video-video terbaru tentang peternakan ulat Hong Kong. Terima kasih kawan-kawan. Dalam menyajikan ampas tahu untuk pakan ulat Hong Kong atau ulat Jerman, yang kita gunakan adalah ampas tahu. Ini ampas tahu baru dan masih basah, belum saya peras. Dan ini sebagai campurannya adalah pur ayam. Ini kebetulan pur ayamnya tadinya untuk media, jadi agak lembut ya butirannya. Tapi nggak terpakai untuk media, jadi saya gunakan untuk pakan sebagai campuran dengan ampas tahu. Untuk langkah pertama, kita ambil ampas tahunya beberapa centong. Centong nasi yang saya pakai. Secukupnya saja ya. Jadi dikira-kira jumlah ulatnya seberapa banyak. Nanti bisa kawan-kawan pelajari kok berapa banyak yang kita butuhkan. Lalu kita taburkan pur ayamnya secara merata. Untuk perbandingannya, idealnya sih 75% ampas tahu dan 25% pur ayam. Jadi caranya langsung aja ditaburin pur ayam. Untuk ampas tahunya bisa diperas dulu, dibuang airnya sebagian, atau bisa saja langsung. Ini kebetulan saya langsung ya, nggak diperas dulu airnya. Diremas-remas sampai kalis, seperti adonan untuk bikin combro ya. Tahu nggak kawan-kawan combro? Combro itu makanan dari singkong yang isinya oncom. Kalau di bahasa Sunda itu oncom di jero, jadi disingkat combro. Jadi diremas-remas, diaduk sampai adonannya mirip adonan combro atau tingkat airnya kira-kira tinggal 15 sampai 25% saja. Kalau mau ditimbang ya, misalnya ampas tahu 1 kilo bisa menggunakan pur ayam sebagai campurannya seberat 1/4 kilo atau 2,5 ons. Ampas tahu ini sangat murah sekali ya. Sangat cocok digunakan sebagai pakan utama atau sebagai pakan alternatif karena harganya yang murah dan mudah didapatkan. Ampas tahu itu murah bahkan gratis. Seperti punya saya ini gratis nih. Mau beli tadinya tapi nggak diterima sama penjual tahunya. Nggak apa-apa beli tahunya aja, ini ampasnya ngasih aja katanya. Untuk cara pemberian ampas tahu ini ada dua cara. Yang pertama dengan dikepal-kepal. Kepal-kepal tipis ya.
lalu langsung disimpan di atas kotak. Ulatnya disingkirkan dulu ya, agar tidak tertindih oleh gumpalan ampas tahu ini. Dan cara pemberiannya pun bisa kawan-kawan pelajari, maksudnya untuk dosis atau banyaknya pakan ampas tahu yang akan diberikan dalam satu kotak ulat. Bisa dipelajari per ngasih pakannya, misalnya hari ini dikasih pakan, apakah besok sudah habis atau belum habis. Kalau sudah habis dalam satu hari berarti itu sudah cukup. Tetapi kalau dalam 2 hari belum habis berarti itu terlalu banyak pemberian pakan ampas tahunya. Jadi untuk kedepannya kawan-kawan bisa perkirakan berapa banyak ampas tahu agar habis dalam 1 hari atau menjelang 2 hari. Karena bila tidak habis, ampas tahu bisa busuk dan kurang bagus untuk ternak ulat tongkong atau ulat Jerman. Nah, bisa juga dengan diketaburkan seperti ini kawan, cara pemberian ampas tahunya. Jadi bisa dikepal-kepal, ditaruh di beberapa titik, bisa juga ditabur. Itu pilihan cara memberi pakannya. Jadi pemberian ampas tahu ini usahakan habis dalam waktu 24 jam atau menjelang 48 jam atau menjelang 2 hari. Karena kalau lebih dari 2 hari, dikhawatirkan ampas tahu busuk dan tidak baik untuk ternak. Ampas tahu adalah solusi pakan alternatif, bahkan bisa digunakan sebagai pakan utama untuk ternak ulat Hong Kong, ternak ulat Jerman maupun ternak ulat kandang. Karena di samping bisa mengenyangkan walaupun kadar gizinya mungkin kurang karena ampas, juga harganya sangat murah atau mungkin bahkan bisa gratis ya kalau untuk ampas tahu ini. Jadi kawan-kawan bisa menggunakannya. Sekian dulu video saya kali ini. Jangan lupa dukung selalu channel Undai Adisti dengan cara like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kawan-kawan bisa mengetahui saat saya mengupload video terbaru. Terima kasih atas waktunya sudah hadir di video sederhana saya. Semoga bermanfaat buat kawan-kawan. Oh ya, kalau ada pertanyaan seputar ulat Hong Kong, kawan-kawan bisa komen di bawah video atau hubungi WhatsApp saya yang ada di deskripsi video ini. Dengan senang hati saya akan menjawab pertanyaan kawan-kawan semampu dan sepengetahuan saya tentunya. Sekian dulu kawan, wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.